aja ini pergi sendiri. Tuh, seru kaman ini. Astaga, cuma di sini kamu. Kamu tiba aja grup WA, Kak. Kenapa, Kak? Dari tadi orang cuma baca cerita ini, kayak yang pegang HP. Itu Ruki, Pak WA di grup, dia bilang, kayak sesebelah orang tiba koroyok. Baru pergi sendiri dia. Kalau kamu kenapa dia sana itu? Tega kembali ya? Tidak. Makanya itu terompe desa ini dibilang saya punya papa dulu, orang kenal jago. Masa gak mau dibikin-bikin bagiin orang? Iya omo, jago juga itu. Jago apanya? Jago! Jago balak karung, main domino, main kerambol. Terkenal terus punya desa ini. Oh. Pokoknya itu DP inti, saya tidak mau dibikin bagiin terompe desa. Sepandai enteng orang itu. Pokoknya jangan kasih biar dia acau berbuat sendiri di sana. Kalau mau kenapa-kenapa ungke di sana itu? Ada yang sama potong? Potong apanya bang? Ya apa potong? Ya mas sudah kesan orangnya, sama dia anu ungke sana itu. Assalamualaikum Roa. Waalaikumsalam. Kalau kumpul-kumpul begini pasti ada yang dibicarakan. Wah ini Kumdan, biasa masalah desa sebelah. Enggak toh? Jara Kumdan, jara toh? Masalah-masalah apa yang kamu bilang ini? Bagaimana tadi maksudnya itu desa sebelah? Anu Komdan, apa di desa sebelah itu aman mau dikeroyok? Ya, betul Pak. Tadi diajak orang bak keroyok desa sebelah sana. Kamu nggak bilang. Sekarang saya mau tanya, siapa yang sudah memprovokasi teman-temannya di sini? Kalau saya tahu, langsung saya amankan ke Polsek. Karena memprovokasi itu bisa menimbulkan kekacauan di lingkungan kita. Bukan saya, Pak. Bukan siapa? Saya cuma tanya tadi. Sudah, tidak usah menyalahkan. Maaf Kumdan, minta maaf Kumdan, jangan tangkap saya, Pak. Jadi begini Indra, saya tahu masalah yang kamu bicarakan di sini, makanya saya datang. Tadi saya buka grup WA, adanya info dari Ngke. Saya tebak, pasti di sini ada yang provokasi, makanya saya langsung kemari. Saya jelaskan. Jadi para kawan aku ini, kalau ada informasi yang tersebar di grup WA, tolong sampaikan ke saya. Karena saya inilah polisi yang terdekat sama kalian. Saya akan pasti menjelaskan dan mencari info yang beredar. Jadi apapun masalah yang ada di desa kita ini, tolong sampaikan ke saya. Jangan ambil keputusan sendiri. Iya Pak. Tapi kenapa kamu nggak tahu juga yang di grup itu? Kan saya ada di dalam grup itu, Indra. Nah, tolong simpan nomor saya, Mas Indra ya. Ya, Komdan, nanti saya simpan. Terkait masalah grup WA, kemarin Roa-Roa ini tidak ada ikut pertemuan di balai desa itu. Kemarin saya pagi-pagi sekali ke kebun Kumdan. Kalau saya kemarin tiba jual coklat, Pak. Ih, lagi cemeng anak ya. Banyak apa minta dulu? Apa minta-minta? Bisa nggak ke rumah minta sama istri gitu? Baru kau dan Indra, kemana kemarin? Kagak juga saya kemarin. Tapi dalam mimpi. Ada Tio di posisi saya kemarin nih. Saya tahu ada orang yang rapat di kantor desa sana. Namanya itu tidur. Kompak lekam dua. Sudah, kemarin itu saya buat pertemuan di balai desa, kumpulkan dengan perangkat desa, dengan masyarakat, supaya saya bisa menjelaskan ke kamu ini bahwa besok kita ada melaksanakan pesta rakyat di sebelah. Kemarin kok saya sudah tempel juga di papan informasi di desa, kamu nggak lihat ya? Belum Pak. Bro, itu maksudnya Ungke bilang bak koroyok di grup itu, Komdan, apa itu? Maksudnya Ungke itu koroyok makannya. Kan di sana sebelah itu ada pesta rakyat, jadi ada acara makan-makan gratis. Saya mau. Saya terima ini. Kenapa, Indra? Saya tidak mau. Saya terima juga. Kalau hanya Ungke sendiri ya bakal habis makan sana. Ayo, santoran.